Usai Rizky Billar ditetapkan untuk 20 hari ke depan, ya ditahan. Cidukan Lesti, ayah Kejora didampingi sang pengacara menjenguk Rizky Billar, sang suami, di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Lihatlah penampakan mereka yang sempat diabadikan oleh beberapa awak media. Lesti masih seakan tak percaya, pandangannya kosong. Begitupun ayah Kejora dengan ujian yang baru mereka terima. Kasus KDRT yang tak terbayangkan sebelumnya. Nyatanya hingga saat ini Rizky Billar pun ogah minta maaf. Harusnya ia berusaha bagaimana menarik simpati dan minta maaf pada ini istrinya. Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kami sudah menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan yang kedua untuk statement, saya belum bisa memberi statement apa-apa sampai menunggu klien kami pulang dari umroh. Kapan pulangnya, Bang? Ya, mungkin segera mungkin. Yang pasti pesannya kita belum tahu apa-apa. Dan yang tadi seperti saya bilang bahwa kita sudah menyerahkan proses hukum ini ke pihak kepolisian. Tapi sudah disampaikan, Bang, bahwa Lesti udah tahu belum, Bang? 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 Lesti udah tahu. Lesti seperti apa, Bang? Tadi pulang segera. Dia mau pulang. Tadi ada sempat ketemu Billar nggak sih, Bang? Enggak. Bang, laporannya tetap lanjut ya, Bang? Iya. Kita lihat nanti ya. Enggak ada upaya damai kan, Bang? Ya, sejauh ini masih 3 menit aja. Bang, dikit, Bang. Iya, Bang, benar. Masih lanjut, Bang. Oke. Sudah kan? Udah dong. Bang, cukup puas. Oke. Pertanyaannya apa ini? Ya, mana saya diminta untuk mendampingi Rizky. Ya udah, dengan status tersangkanya seperti apa, Bang, sekarang ini, Bang? Apakah akan ada penahanan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 hari ya. Okay. Untuk kondisi Rizky Billar sendiri di dalam seperti ya, apa? Tentu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan dari kamu? Itu rahasia. Bang, shock atau gimana, Bang? Shock lah, pas dengar kita di sini, Bang, malam ini, Bang. Apa tuh? Apakah Billar akan menangkap malam ini di sini, Bang? Kelihatannya begitu. Ya, saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Cukup ya? Berarti Billar minta damai, Bang. Pertimbangannya apa? Saya balikkan sama kalian. Apakah kita harus mendamaikan orang atau bikin orang menjadi ribut? Kan punya jawaban sendiri ya. Oke. Bang, kenapa ada perpindahan kuasa hukum, Bang? Kenapa ada perpindahan? Kok tahu perpindahan? Sebelumnya. Makanya pertanyaannya, apakah bekerja sama yang lain? Berarti satu tim ya, Bang? Betul. Sudah memiliki lebih dari 2 bukti, sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka. Sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa ya. Pertanyaan, Bu? Ada singkat nggak, Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Singkat nggak, Bu? Untuk pertanyaan. Ayo, nanti aja, nanti aja. Ayo. Nanti aja ya. Selamat
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.